mengucapkan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang diwakili oleh Bapak Menko Maritim sehingga berkenan hadir dalam opening acara seremoni Sel Moyo Tambora 2024. Moyo Tambora dianggap sangat tepat mewakili destinasi wisata Pulau Sabah karena kedua destinasi ini adalah ikon kelas dunia yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dapat pula kami sampaikan bahwa dalam kesempatan ini kita didukung oleh TNI AW, terima kasih, yang memberikan support yang luar biasa, di mana beberapa kapal negara, Ain Gratin, Nusa Penida, Witomo, Sultan Hasanuddin, Logistik Nusantara, menambah flight pass kapal untuk menjaga kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Menyongsong kebangkitan dan untuk pertumbuhan Indonesia dan juga mendukung NTB bangkit, kami sepakat untuk melakukan reformasi logistik yang ada di NTB ini.